dan amal lingkungan. Penelitiannya dimulai dengan simulasi, menentukan komposisi R1,744 CO2 dan 170 NH. Menentukan komposisinya supaya mendapatkan suatu komposisi yang optimal bisa dipakai dengan 80 derajat Celsius. Menggunakan analisa termodinamik pakai reflux dan Boltzmann. Analisa yang simulasi ini sudah dipublikasikan di international jurnal Engineering and Science. Ya, kemarin sudah diterbitkan. Kemudian dilakukan penelitian pengujian. Dilakukan pengujian, pengujiannya pertama kali supaya kita yakin bahwa alatnya itu bisa berfungsi dengan baik, kita melakukan running test dengan menggunakan CO2 dan propan seperti yang dilakukan oleh NIU. Jadi kita menduplikasi penelitian si NIU, cuman NIU hanya menggunakan satu komposisi saja, yaitu komposisi 29% propan, 21% propan, 79% CO2. Nah, di running test kami menggunakan variasi komposisi dan bisa menghasilkan minus 72,5 derajat Celsius itu di komposisi 60-40%. Ini hasil dari running test ini sudah dipublikasikan di jurnal nasional di Amerika. Kemudian mulai dilakukan pengujian variasi komposisi CO2 dengan etan R1,744 dan R170 dengan beberapa komposisi. Pada komposisi yang terbaik dari hasil dari simulasi yaitu 6634 restriction itu bisa sampai temperatur minimal minus 80 derajat. Fokusnya yang bawah, yang atas hanya untuk membuat supaya yang bawah bisa dikondisikan minus 37, karena kalau masih di temperatur lingkungan CO2 sama etan belum kondensasi. Referensi yang lain gimana? Yang campuran ini belum ada. Yang campuran ini belum ada. Karena saya bisa bayang ini perlu yang saya itu campuran CO2 ya. CO2 dan temperatur tidak sudah mulai solid. Temperatur karena satu bar ya. Temperatur 30 sudah beda. Terus saya dimotorin lagi jadi padat dong. Mana logikanya gitu ya? Logikanya gitu. Penelitian yang lain itu pakai propan, Baulian itu pakai propan. Campur dua ya, CO2 sama propan. Di jurnalnya dia cuma sampai minus 70. Dia di catatannya dia kalau di bawah minus 72, dia bilang mampet pipanya dia. Jadi dia merekomendasikan campuran CO2 propan itu di minus 72. Saya juga pernah mencoba pakai CO2 propan sama dengan Baulian, begitu di bawah minus 72 mulai mampet. Jadi bisa dipakai di minus 72 ke atas, stabil. Makanya mungkin penyebabnya agak miring itu ya, antaranya dari CO lah, mungkin nggak tahu campurannya kan tidak ada variasi campurannya.